Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amira Iwani dan saya daripada kumpulan Powerpuff Girl. Dan sekarang kami berada di Masjid Tengku Ampuan Jemaah, ingin menemu juga beberapa responden bagi untuk subjek titas. Pada pendapat anda, apakah impak kedatangan tamadun Islam atau ajaran Islam di Malaysia? Antara impak ataupun kesan kedatangan agama Islam itu di Malaysia, yang pertamanya adalah untuk mendidik, mengajar manusia agar selamat daripada untuk kehidupan ini, meneruskan kehidupan. Yang pertamanya adalah untuk selamatkan, yang pertamanya semestinya tentang makanan. Dalam Islam diajarkan halal dan tayyibah, iaitu makanan yang baik. Apabila ada perkara yang halal dan haram, maka situlah hikmah dia untuk mengelak daripada penyakit, untuk menjaga kesihatan. Apakah sistem pendidikan dan bentuk penyampaian pengetahuan tamadun Islam sebelum kedatangan Barat? Pendidikan yang diajar pada asalnya sebelum kedatangan Barat adalah sepenuhnya, iaitu memenuhi syariah, syariah compliant. Dalam agama, dia ajar tata cara bagaimana kehidupan untuk menjaga daripada umatnya daripada mudarat ataupun daripada jatuh kepada kerosakan. Dalam agama, pendidikan dijaga. Dalam khususnya dalam bab makanan, dalam bab kesihatan, dalam bab untuk kita ta'abud, iaitu kita beribadah pada Tuhannya. Dalam berpuasa pun sebenarnya mengajar kepada kita untuk menundukkan nafsu. Nafsukan saja, iaitu nafsu makan dan untuk memberikan kesihatan tubuh badan dalam puasa. Dalam semua agama pun kalau kita tengok, ada jenis-jenis puasa dia tersendiri. So, hi, assalamualaikum. Nama saya Amira daripada kumpulan Powerpuff Girl. Dan sekarang kami semua berada di UiTM Shah Alam. So, assalamualaikum. Nama saya Amira. Dan sekarang saya berada di UiTM Shah Alam. Sorry, ganggu. Tak apa. Dan saya akan sekarang menemu juga dengan salah seorang student UiTM Shah Alam. Hi, assalamualaikum. Nama saya Nur Badrina. Saya student ceramic final sem. Okay, so saya akan proceed dengan soalan dia. So, soalan pertama adalah, pada pendapat anda, apakah impak kedatangan tamadun Islam ataupun ajaran Islam di Malaysia? Pada pandangan saya, ajaran Islam di Malaysia sangat meluas, tetapi dari soal pakaian, tiada yang berbeza sangat pun, since semua orang pun memang pakai sama je menutup aurat. Dan dari segi budaya, saya rasa budaya kami sama je dengan lain, cumanya kita bukannya liberal lah macam tu. It's just that you know where's your boundaries, then that's it. Yeah. Pada pandangan saya, impak tamadun Islam dan kedatangan Islam ke Malaysia, dia telah membawa dari segi perdagangan, okay? Dan disebabkan itu, dia memajukan ekonomi yang ada dekat Malaysia ni lah. Pada saya, impak tamadun Islam ni kat Malaysia ni, dia lebih daripada segi adab, terutamanya orang Melayu. Orang lebih beradab lah bila kalau jumpa sesama sendiri, orang macam ucapkan salam semua. Layanan pada zaman dahulu, saya boleh cakapkan bahawa sedulu diorang layan antara orang lain ni, sebab sebelum kedatangan orang Islam ni adalah sama. Lepas tu kita boleh nampak bila kedatangan Islam, especially dekat New York lah kan. Contohnya macam kejadian 9/11 lah. Bila ada datangnya Islam, benda ni dia jadikan satu benda yang dia tengok dari sudut yang buruk lah, dari segi terorisme. Tapi ada juga kebaikan dia. Kedatangan Islam ni juga dia menyebabkan keamanan. Contohnya macam dekat dengan agama Islam ni, dia mengajar kita untuk menjadi lebih beradab. Buat benda itu dengan adalah teknik dia. Contohnya kita beradab dengan seorang lelaki. Ada batasnya. So kita tak adalah nak pegang-pegang, nak usik-usik macam tu. So macam itulah kedatangan Islam ni ada membawa kebaikan dia juga. Soalan yang kedua, pada pendapat anda, adakah terdapat layanan berbeza terhadap Islam sebelum kedatangan Barat? Saya rasa tiada, bagi saya lah, pandangan saya tiada layanan yang berbeza. Cumanya dari segi pemikiran kot. Bagi saya, sebelum kedatangan Barat, layanannya
tetap sama daripada dulu? Sebab saya sebelum kedatang Islam, dari segi gender lah, gender ni kalau perempuan, dia macam layanan diorang kalau dulu tak macam sekarang lah. Diorang macam jadi hamba ke macam tu, dipandang rendah sikit lah. Tapi kalau selepas kedatangan Islam ni, kaum wanita diangkat juga darjat dia. Contohnya macam diorang pun ada jawatan kalau dalam pekerjaan. Untuk dari impact daripada negara Malaysia ni, saya cara pemakaian lah seseorang tu. Misalnya contohnya masa dulu, zaman dulu, dalam 1980, 1970, masa tu diorang tak pakai tudung lagi. Tapi mostly dia sekarang ni dominant lah, orang Melayu Muslim perempuan akan berpakaian tudung instead. Pakaian lah macam tu, menutup aurat, ikutlah dia punya adat dalam Islam tu. Sekian itu daripada kami, temu duga di UiTM Shah Alam daripada Powerpuff Girl.